Karena untuk kain polos ini akan kita hias menggunakan jahitan. Lalu sebelumnya supaya kencang dan tidak lentur, kita kasih kain tricot warna hitam. Kita potong sesuai pola ini. Cara untuk menempelkan kain tricot nanti digosok sampai lengket. Sampai kain tricotnya menempel pada kain. Lalu kita gosok sebelum kita jahit hias untuk kain polosnya, kita gambar dulu garis-garis ini untuk mempermudah kita. Jarak garis ke garis yang lain itu 3 cm. Kita bikin garisnya miring ke bawah. Nah, seperti ini kita kasih tanda dulu untuk mempermudah. Nah, 3 cm. Nah, seperti ini garisnya. Nanti kita jahit ya satu persatu menggunakan benang warna orange atau kuning untuk hiasan supaya mempercantik kainnya. Seperti ini ya. Jaraknya 3 cm dari garis yang satu ke garis yang lain. Kita jahit seperti ini. Jahitan menggunakan benang berwarna orange.
sesuai terus sampai ujung. Ya, sudah dijahit. Dijahit hias. Sekarang kita memotong untuk talinya, karena di pinggang itu kita kasih tali atau pita. Ini sudah kita lipat menjadi dua. Untuk panjang tali 60 cm, lalu untuk lebarnya 5 cm. Ini dua lapis ya, bisa jadi dua. Kita bikin talinya dua. Talinya kita jahit sekitar lebarnya 3 cm. Untuk bagian yang ujung kita bentuk seperti itu. Lalu kita balik seperti ini. Menggunakan alat tray juga bisa. Nah, jadinya seperti ini. Untuk talinya ujungnya seperti ini. Tinggal kita jahit yang satunya. Ini lebarnya 3 cm ya, untuk panjang 60 cm. Lalu kita pasang lace leading untuk bagian belakang.
Yang belakang kita jahit, kita matikan. Kita kasih tanda untuk bagian pinggang. Kita pasang untuk tali pinggangnya. Kita lipat untuk tengah muka 2 cm.
cekrik, kita tentukan untuk tengah-tengah garung leher. Lalu kita pasang untuk kain yang kombinasi polosnya. Nah, untuk ini pas pada tengah muka, tepat di sini. Kita ukur dari kerung leher turun sekitar di bawah pinggang, kira-kira kita jahit sampai panjangnya. Kita kasih tanda.
hasil sementara untuk kerah. Untuk lingkar leher kita lapis. Ini sisinya sudah kita jahit. Setelah itu kita membuat untuk lengannya.